Mau bikin apa le? Mau bagaimana le? Nona pubelis, maaf kakak setengah mati eh. Kakak sejaga nona dari dulu-dulu eh. Terpaksa kakak mundur jauh-jauh eh. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama jadi empat lagi. Apa kabar semuanya? Subreaker aku dimanapun kalian berada. Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, China, Abu Dhabi, Taipei. Yang pasti ya, dimanapun kalian berada, aku yakin hari ini semuanya subscriber aku yang lagi nonton video ini pasti dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, ya rabbal alamin. Kali ini kita akan ngereaksiin videonya Onyo berduet dengan Ebi DA5. Ini akhirnya duet lagi setelah Ebi menjadi jebolan kontes gitu. Iya, dulu kan Ebi pernah duet sama Onyo. Masih kecil dia ya. Masih kecil ya, acara brownies. Iya. Ebi ini kan ngefans banget sama Onyo. Betul gitu sekali. Kan. Dan setelah itu ini duet perdana setelah itu kayaknya ya. Enggak sih? Iya kayaknya. Dulu Ebi belum menjadi siapa-siapa dan sekarang Ebi sudah menjadi bintang juara 2 DA5. Iya, berduet dengan sang bintang juga. Betul ini. Gimana ini Onyo sama Ebi? Apakah Ebi masih nervous juga sama Onyo kayak dulu-dulu nah, tuh? Nah, iya, yang dia diem bener-bener diem kaku. Iya, makanya nih penasaran, yuk tontonin aja. Kakak main salah. Onyo sama Ebi ya. Nah, kalian tapi juga kalian jangan main salah. Kalian jangan main salah, jadi biar nggak salah pencet tombol subscribe. Langsung kita tontonin Ebi Bima atau Ebi DA5 bareng sama Onyo. Kakak main salah. Gimana bilang? Koko Beta. Asik. Seru banget ya nih, kayaknya BXB tuh yang excited tuh. Iya. Kan Ebi juga BXB. Iya, juga ya. Oh. Ini lagu andalan Onyo sih. Udah lagu udah paseh ibaratnya. Lagu kalian tahu sendiri ya, padat merayap seperti apa ya. Iya, kan? Iya. Ini Onyo aman nih, enggak ada semua aman. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Hey. Masih petanya petanya nih. Karakter mereka yang berbeza ya. Iya, Ebi udah enggak anak-anak lagi suara kayak dulu tuh sama Onyo ya. Yeah. Tapi aku salfok sama Ebi sini cakep sih. Iya benar. Beda waktu dia di A kemarin ya. Ya kan? Fresh banget sekarang. Asik. Ebi yang pecah nih ya. Ada harmoninya langsung dihajar dia, sama Ebi masih siang. Awal udah dihajar harmoni. Ini Ebi udah beda ya waktu dulu ketawa sama Onyo ya. Confidence-nya Ebi udah apa namanya, udah bagus. Yeah. Waktu itu Ebi masih malu-malu, shy-shy gitu ya kan. Kicep. Sekarang udah bagus nih ya kan. Mantap. Azai. Emang ada nge-rapnya ya? Lupa lagi. Kayak biasanya ya. Onyo enggak? Ada kayaknya, lupa cuman gue.
Iya ya? Iya gak sih? Abby bisa lupa. Waktu di daya, Abby pernah ngerep gak sih? Pernah ya? Pernah ya? Pernah deh. Enak tuh gak nih Abby ngerep dulu sini? Ayy. Asik. Ayy. Wow. Suara Onyu ini makin lama tuh makin apa namanya yeah. Kayak orang rekaman tuh nggak sih, bening. Iya, bening banget gitu suaranya, ya kan? Suaranya bening banget. Iya. Yeah. Terus tadi riff and run-nya bermain dan teknik dia makin bagus sih. Bener banget. Tekniknya Onyu makin bagus. Lip sync tuh nggak? Iya. Iya kan? Oh, Abby harmoni mulu ya? Enak ya harmoninya dan apa namanya? Range-nya range-nya tinggi kalau kalau ngambil harmoninya kan. Iya, tapi Abby juga masih tinggi kan suaranya. Range-nya bagus Abby. Range ya. Mereka berdua ketemu sih. Betul. Masih sama-sama range-nya middle gitu ya. Iya. Hey. Ini duetnya udah kayak duet temen ya jadinya sekarang ya. Bukan artis sama idola lagi nih. Bener nih kayak apa namanya? Kastanya udah sama gitu. Oh ya Allah. Istilahnya ya jangan kalian potong ya. Ya. Udah kalau dulu tuh kelihatan banget artis sama fans. Iya, kalau dulu ya. Dulu juga kelihatan Abby-nya kayak masih minder. Iya, sekarang udah beza kan. Confidence dia udah lebih sekarang. Abby tinggal menuju nih ke tingkatannya Onyo nih, ya kan? Kan ya sekarang. Iya. Hey. Bener nggak kalian ini nggak apa setuju nggak sih kalau Abby makin cakep setelah dia ini? Bener banget kayak lebih looknya. Looknya tuh kayak seger gitu, fresh iya. Banget gitu ya. Udah nggak stres lagi ya. Kayaknya. Waktu kontes kayaknya stres. Gitu. Sendiri ya kan kalau di kontes kayak mana? Kirain balik ke rap. Enggak ya. Hati-hati. Hampir masuk kayaknya. Hampir masuk dari hati-hati. Tapi apa eye contact mereka main banget ya. Jadi kayak apa pemenggalannya, abisnya di mana tuh chemistry-nya dapet gitu mereka. Dan yang aku salvok-nya mereka udah tadi goyang kan ya. Dan sebelumnya kan mereka udah nyanyi juga kan sama Gunawan sama siapa? Kalau itu yang G Kalau Mario. Ah Mario, sorry ya, aku nggak terlalu ini. Dia kalau, ini ya kan sempat nyanyi berempat nih mereka dan nggak ada jeda langsung nyanyi lagi di sini. Sini. Nafasnya aman, terjaga. Nggak terdengar ngos-ngosan, paling gerak mulu loh dari tadi. Dan kelihatan banget enjoy-nya mereka berdua. Itu dia, chemistry-nya dapet. Iya, iya. Kalau Onyo kan memang udah sering banget kita dengar nyanyi lagu ini ya. Abby kayaknya ini first time aku dengar dia nyanyi lagu ini. Tapi enjoy kok dia semuanya. Gak ada lagi petonya kan? Gak ada, Bi. Lupa kayaknya. Gue juga masih sering lupa. Iya, kita juga masih sering. Asik. Kayaknya Onyo ya. Oke. Okay. Kasih dong lagu lagi. Oke. Oke. Aku tuh berharapnya apa mereka duet lagu yang mengeluarkan vokal mereka gitu ya. Yang tekniknya tuh apa ya? Wow. Misalnya Onyo mainin apalah, Abby mainin apalah gitu kan. Bisa mereka lakuin bisa. Kesempatannya belum. Ya, karena ini kan
Enggak ada. Ini kan kayak konser gitu. Ah, Jadi ya. Bukan pengen konser fun gitu, pernikahan. bukan yang pengen kayak unjuk kebolehan gitu. Jadi ini buat nyenengin fans masing-masing juga gitu kan. Tapi kalian lihat sendiri. Ya, kalau penyanyi dikasih lagu apa aja dan dia bertanggung jawab nih kayak Ebi sama Onyo, nada-nadanya aman. Apalagi lagu menghibur ini memang harus bikin yang denger, yang nonton itu ikut fun. Iya, ya kan? Dan nggak perlu terlalu yang serius dibikin gimana-gimana, nadanya diimprove kayak gimana-gimana. Nggak penting-penting itu menghibur, tapi tetap enak gitu ya. Itu yang pasti. Tetap enak dan mereka emang enak. Endol. Mereka udah akhirnya kesampaian juga nih. Ebi duet lagi sama Onyo setelah sekian lama. Aduh, aku masih mau nungguin lagi. Kita pasti ada sih duet-duet Onyo sama Ebi selanjutnya. Iya. Mau musik, yuk. Komporin yuk, opik biar ya, bikin duet Onyo sama Ebi. Udah liat untuk siapa kemarin kan gue denger kan. Kayak gimana meskipun gue gak reaksinya, aku denger. Itu gila, ya ampun gila, itu keren banget. Ini kita bakal lanjut lagi nih reaksi nih ya. Buat kalian semuanya nih, jangan sampai ketinggalan video reaksi dari kita. Subscribe channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.